Ya, halo semuanya, balik lagi barengan aku Alpin. Dan di video kali ini kita bakal bikin 24 jam jadi pisang. Yoi. Jadi aku udah ngegacha kotak kejutan buah kalau nggak salah guys. Kalian bisa cek videonya di video short aku ya guys. Dan aku udah dapetin satu set baju buah pisang ini guys. Dan ini benar-benar keren banget. Jadi kita bakal jadi pisang seharian ini ya teman-teman ya. Kira-kira kalau kita jadi pisang kita bisa ngapain aja nih di PKXD? Karena hari ini aku jadi pisang guys. Aku ubah rumahnya jadi yang buah juga ya, karena nggak ada rumah pisang jadinya rumah nanas aja deh. Tapi warnanya kuning ya, nanas juga kuning sih. Sebenarnya aku juga bingung sih guys, kira-kira kalau pisang gini kita bakal ngapain aja nih di PKXD? Oke, kita bakal berkeliling dulu aja deh. Kita bakal bawa mobil kita guys. Oke, ayo guys, ikut-ikut. Cepet naik-naik, oke. Udah naik semua guys, kita bakal berkeliling. Karena aku belum sempet review ya guys ya, updatean yang Imlek ini. Jadi sekalian aja lah, kita 24 jam jadi pisang. Tapi pisangnya jalan-jalan ya. Oke, nih tadi tuh aku udah ngegacha di kotak ini ya teman-teman ya. Nih, yang gambarnya nanas ini. Dan hadiahnya bisa dapet baju pisang ini guys. Dan banyak lampion-lampion guys di atas-atasnya guys. Kita bakal coba lihat ke pulau sebelah ya. Kira-kira di situ ada apa aja guys. Nih aku random banget, aku tiba-tiba kepikiran buat konten 24 jam jadi pisang coba. Oke, kita berhenti dulu di sini. Nah, di sini update-annya ada apa nih? Ada kolam kah? Wih, tapi kita jadi kayak Naruto guys, bisa berdiri di atas air ya. Nggak nyemplung gitu loh. Lalu di sini ada portal kemana nih guys? Ntar dulu deh, coba deh. Kita bakal keliling di sini dulu. Ini ada apa namanya, skateboard yang spesial Imlek ya teman-teman ya. Di sini ada pet juga nih. Lalu ada rumah, aku juga dapat rumahnya guys untungnya. Dan di sini kita bisa menyatukan pet ya guys ya. Aku nanti mau nyatuin pet aku sih atau sekarang aja ya guys ya. Oke, kita bakal nyatuin pet sekarang aja deh guys. Kita coba, karena di sini seingat aku tuh aku punya tiga. Nah kan, ada sapi guys, ada sapi yang sama nih. Kira-kira bakal jadi apa guys? Kita klik. Weh, apa ini guys? Ada sapi es, sapi nebula, sapi teknologi. Wah, keren-keren nih. Tapi aku lebih suka sapi es guys, karena keren gitu, aku suka warna biru ini guys. Tapi ini ada 25%, berarti ada kemungkinan gagal ya. Oke, kita bakal coba aja guys yang sapi es. Semoga aja berhasil, ayo doain teman-teman ya. 3, 2, 1, let's go. Apakah akan berhasil? Oke. Apakah berhasil teman-teman? Lihat sapinya keangkat. Dan mereka bersatu menjadi satu teman-teman. Apakah berhasil teman-teman ya? Oke. Ini apa? Gak berhasil kah? Oh. Jadinya malah sapi nebula teman-teman. Ya gak apa-apa sih. Wah, warnanya tapi merah-merah gini ya teman-teman ya. Nah, kira-kira sapi nebula ini kita namain siapa guys? Coba tambahin di komentar ya. Oke, ayo sapi nebula. Aku kira bakal dapet yang S, tapi nggak apa-apa lah, keren juga teman-teman. Kita bakal berkeliling lagi. Kita bakal coba masuk portal kali ya. Ini portal kemana teman-teman? Oke, 1, 2, 3, let's go. Oh, ke tempat permainan, kocak. Ini kayaknya ini deh. Apa namanya? Oh, ini Gun Arena ya. Wah, makin banyak teman-teman ya. Dan di sini ternyata ada rekomendasinya ya teman-teman ya. Ada rekomendasi map-map keren yang ada di PKXD Builder. Oke, kita bakal coba satu deh. Kita bakal coba ini nih, sekolah-sekolah. Hey bro, ayo semuanya sini-sini. Ada Clara, ada Prozamino. Let's go, kita bakal coba ke baby school ya. Oke, udah masuk teman-teman. Jarang-jarang kan kalian lihat pisang bisa sekolah. Cuma aku doang yang bisa guys. Ini baby school berarti buat bayi ternyata teman-teman sekolahnya. Kenapa nggak ada banana school gitu? Sekolah khusus untuk pisang. Oke, kita lihat di sini rame ternyata teman-teman. Oh, ini dia lagi ngapain guys? Pacaran kah? Pada bucin kah? Tapi bertiga loh ini. Cewek, terus tengahnya ada cowok. Ini cewek lagi. Wah, nggak tahu lah aku guys. Lalu di sini ada mainan-mainan, ada tulisan baby. Ada gambar dot ya teman-teman ya. Ada berbagai macam tempat bermain juga nih, ada basket lah, ada ayunan. Coba kita bakal masuk ke dalam ya teman-teman ya. Ntar coba kita cek deh di PKXD Builder tuh ada tema-tema yang buah-buahan gak sih? Kalau ada kita bakal review ya. Karena sesuai konsep aku guys, yaitu jadi pisang ya kan. Di sini ada ruangan kelasnya dan juga ya ini emang ruangan kelas sih.
Kayak ruangan kelas yang pertama, oh dia dipisah-pisah. Ada tempat bermainnya guys, tapi ini beneran keren sih, luas gitu loh. Oke, di sini ada tempat tidurnya. Oh, jadi bayi-bayinya di sini bisa tidur juga ya. Nah, ini ada bayi benerannya nih, Ardan nih. Halo Ardan. Waduh, bayinya selfie, guys. Lihat deh selfie sama pisang, kita lihat ntar hasilnya kayak gimana nih. Oke, dia udah selesai foto, guys. Kita bakal lihat kira-kira fotonya kayak gimana. Oke. Kita lihat ya. Wah, nggak ada, guys. Ternyata dia nggak upload, woi. Gimana sih? Nah, ini ada Prozomano malah nih. Jadi kalau kalian ketemu aku, kalian foto aja guys. Nanti aku bakal like ya fotonya guys. Wah, ini rame banget yang pada selfie, woy. Jadi guys, kita kabur aja. Kabur, kabur, kabur. Kita lagi review, woy. Oke, di sini lanjut lagi. Ini tempat bermain juga. Oh, ini tempat olahraga ya, teman-teman ya. Jadi bayi-bayinya nggak cuma belajar biasa, tapi belajar olahraga juga, guys. Jadi sehat juga ya kan. Weh, ada kolam renangnya juga kah? Ini orang lagi berenang nih. Halo kak. Weh, halo. Oke, biarin aja guys, dia lagi berenang ya, menikmati sore ya. Ini aku sore recordnya guys. Dan ini, oh ini ujungnya nyampe sini doang guys. Di sini ada tempat untuk lab komputer ya. Ini kayak science-science gitu. Wah, ini keren sih guys, menurut aku. Niat orangnya yang bikin. Kita belum review yang sebelah sininya nih, ada apa nih? Oh, ini ada toilet nih guys. Ini Raffi, ini Bang Raffi kah? Eh, nggak ada cewek tapi guys. Dia ngapain di situ, nyangkut kah? Woi, ada kamar mandi. Nanti ya yang mau foto, woi. Terus di sini ada restoran untuk makan-makan ya, ada kantinnya. Karena bayi juga lapar ya kan. Oke, segitu aja kita review sekolahnya. Coba kita coba keliling ke satu map lagi ya guys. Kita bakal cek ada map apakah yang seru. Kalau misalnya nggak ada yang ini, ntar ujung-ujungnya pasti bakal ke map aku lagi guys. Aku sekalian promosi map aku ya teman-teman ya. Oh, ini ada, ini ya ini nanas sih. Tapi kan ini bikini bottom udah pernah kita review guys. Aku pernah bikin 24 jam jadi SpongeBob ya teman-teman ya. Ya nggak ada guys. Gimana kalau kita berkunjung ke map aku aja guys? Kalian langsung cari aja Alpin, hashtagnya 000, lalu kalian cari aja ya teman-teman ya, karena bakal ketemu tuh Pika XD Camping. Yoi, ini udah ada beberapa pembaruan ya teman-teman ya. Sebenarnya ini kalian bosen gak sih kalau aku bikin konten tuh ujung-ujungnya kesini lagi? Karena aku sekalian promosi ya guys ya. Kalian bisa bikin konten camping bareng teman-teman kalian guys di sini. Oke, udah masuk ke map buatan aku guys. Kalian bisa langsung berkunjung ya. Buat kalian yang belum pernah berkunjung, ajak teman-teman kalian ke sini guys. Ajak camping bareng di sini, karena di sini nggak cuma bisa camping doang guys. Di sini banyak hiburannya ya. Ya, tapi kita sendirian guys, karena mereka-mereka yang tadi ikutan sama aku nggak ikutan ke sini guys. Weh, ada satu orang guys yang join guys nih. Tuh, dia main-main. Weh, ada Lunake juga nih. Wah, rame nih teman-teman. Gitu dong, ajak teman-temannya yang lain. Di sini kalian bisa bermain dengan beberapa mainan-mainan ini, guys. Ada banyak ya, teman-teman ya. Lalu di sini juga ada tempat camping. Ini tempat campingnya. Kita ke tempat camping dulu deh. Ini tempat campingnya, teman-teman. Tuh, ada beberapa tempat ini, ada 10 mungkin. Jadi kalian bisa nginep bareng teman-teman kalian di sini ya, guys. Lalu di sini ada tempat buat partinya. Ada tempat buat joget-joget juga. Ada DJ-nya, kalian bisa nge-DJ guys. Di sini juga ada tempat untuk pet kalian. Ada ini nih, ada balon udaranya. Lalu, mana lagi ya? Kita bakal review. Nah, ini nih. Ini kalian bisa berenang di, apa ini ya? Danau guys. Danau khusus ya teman-teman ya. Nah, nyemplung tuh lihat. Ada pisang berenang guys. Jadi kalian bisa santai berenang bareng teman-teman kalian juga ya. Dan untuk keluarnya kan kalian gak bisa naik ke sini ya. Kalian langsung aja masuk ke dalam dan ke sini. Di sini ada pintu rahasia guys. Yoi. Yaudah guys, kayak sekian dulu deh. Kita 24 jam jadi pisangnya. Kira-kira kita bakal bikin konten 24 jam jadi apa lagi nih? Coba tambahin di komentar ya guys ya. Thank you banget nih semuanya buat kalian yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Biar gak ketinggalan konten-konten menarik di channel ini, oke? Dadah!